Baik teman-temanku semuanya, alhamdulillah selesai sudah latihan bersama, yaitu teman-teman dari Football Travel Sidoarjo yang pagi hari ini alhamdulillah diarsiteki atau didampingi oleh Bapak Nur Kholik, dan tidak ketinggalan Bapak Munakib. Untuk kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau, yaitu Bapak Nur Kholik. Mohon maaf Pak Nur Kholik, kalau saya lihat tadi, walaupun mohon maaf ya, iya, lapangannya agak sedikit ada yang menggenang. Iya, karena kita juga menyadari kemarin malam kan hujan. Ya. Tapi saya lihat kesemangatannya luar biasa dari tim biru atau tim hijau ataupun tim cadangan. Iya. Saya lihat apa ya, kesadarannya. Iya. Gak masalah jadi tim cadangan, nanti pasti akan dimainkan oleh coach Nur Kholik seperti itu. Saya minta apa ya, mungkin maksud dan tujuan diadakan latihan Football Traveler Sidoarjo. Monggo Pak Nur Kholik. Oke, terima kasih iya, Bang. Intinya kita bentuk tim untuk latihan bersama ini. Satu, sebenarnya kita untuk ajak silaturahmi aja. Oh, gitu. Dari berbagai desa, kecamatan, se-Sidoarjo. Tapi kalau bisa luar Sidoarjo pun monggo silakan bergabung di sini, karena kita ajak silaturahmi. Kedua, tidak menutup kemungkinan, sekali lagi saya tekankan, tidak menutup kemungkinan dari teman-teman nih, teman-teman traveler football ini bisa jadi pemain top sukses. Nanti bisa suatu saat, saya yakin, karena potensi saya lihat nanti banyak potensi sekali. Saya lihat tadi kayaknya mainnya teknik-teknik semua ya. Sudah muncul. Mudah-mudahan kalau lapangannya bagus, wah, mungkin satu one two chat akan kelihatan. Oke. Okay. Gitu. Mungkin kalau kita boleh tahu kan, ini kan apa ya, semacam komunitas ya. Iya. Komunitas kita tidak apa ya, nama dari tim kita menampakkan lah, artinya berbagai klub betul masuk ke sini. Ternyata dari teman-teman apa, Football Traveler ini apa ya, tidak membedakan, walaupun mereka mungkin ada yang belum kenal kayaknya. Kayaknya baik sekali. Dan coach sendiri mungkin ada beberapa teman yang belum kenal, apa teman-teman kita yang belum kenal deh. Seperti luar biasa teman-teman, kita bisa mendapatkan penjelasan yang cukup apa ya, rinci dari Bapak Nur Kholik. Beliau juga termasuk salah satu dari arsitek atau pelatih mendampingi pada pagi hari ini, yaitu teman-teman dari Football Travel Sidoarjo. Tidak ketinggalan luar biasa dari Bapak Munakib ya, ex Persebaya Surabaya tahun 90-an. 89 berarti kalau saya 86. Kalau enggak Pak Mujaki 6 tahun Pak, baru umur 4 tahun. Saya 86. Kalau saya kan dari 2000 ke 2010 pensiun. Oh gitu nggih. Baik Bapak Nur Kholik, terima kasih atas waktunya. Saya tadi mengganggu Bapak Nur Kholik ya. Yang jelas saya senang sekali bisa silaturahim datang ke sini melihat teman-teman dari Football Traveler Sidoarjo. Untuk itu kita langsung undur diri ya. Teman-teman jangan lupa setelah menonton video saya, yaitu vlog Wauni, jangan lupa saya ulangi, vlog Wauni. Wauni itu Wawan. Wawan aslinya. Cuman saya memakai nama Wauni. Vlog Wauni dengan cara 1 subscribe, 2 like, 3 komen-komen yang bermanfaat atau membangun, yang terakhir adalah share di media sosial kalian agar Anda semuanya terus mengikuti YouTube saya dan nantinya bisa menjadi besar dan memberikan manfaat kepada Anda semuanya. Saya undur diri dengan Pak Nur Kholik, tidak ketinggalan Bapak Munakib. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.